saudara Devi kembali lewat kaki Dimas. Dimas, oh saya kerja sama yang kurang akurat dilakukan. Kembali lewat kaki Devi. Ada Opet, oh berbahaya. Buang saja. Kembali lagi tendangan gawang yang mana dilakukan oleh saudara Fajri. Oh, oh saja oleh Dimas. Harusnya melahirkan. Lemparan tiga lapis, lemparan kena pelakon bisnis lewat kaki Pian. Oh sayang bola keluar, kembali lagi serangan lakukan oleh tim dari Bangung lewat kaki awal. Masih awal dengan di berbahaya Dimas, awal lagi masuk sudah serang. Kembali lagi skor pertama di babak kedua ini menjadi 7-0. Shooting lebih bagus dari orang sempurna. Udah tuh beda. Kembali lagi lewat kaki Dimas. Dimas di sana kurang lebih sedikit. Lewat kaki awal. Awal kembali ke sama dengan lakukan. Kembali ada Devi di sana. Buang saja saudara Ibu. Sehingga melahirkan tendangan. Alut gawang. Kembali alut gawang. Lakukan saudara Devi. Langsung saja kerja sama dengan saudara Ibu. Ibu di sana ada Dimas. Dimas udah lebih sedikit. Cari rekan beli bebas di sana. Masih Dimas ada awal sendirian. Awal kaya sama. Saya ambil jadi dong. Bola begitu deras. Kembali. Tendangan gawang. Tendangan gawang yang mana dilakukan oleh Afia. Afia kan saja. Cari rekan beli bebas. Lakukan sudah. Ada UPP pilih sana. Kontrol bola yang kurang sempurna dilakukan oleh saudara UPP. Langsung bagi sayap jauh di besar gawang. Kembali serangan lakukan oleh tim Tinggu sini lewat kaki UPP. Kembali Ibu sendirian Iben. Bagus sekali penjaga gawang keluar sarannya. Sehingga bola keluar. Lakukan Iben. Bagus sekali tendangan dari Ibu. Kembali skor pertama di babak kedua menjadi 8-0. Lagi serangan dilakukan oleh tim dari Bagong ini. Ingat tim dari Tikus keteteran. Apa yang terjadi? Kembali lagi di sana lewat kaki awal. Awal kerjasama yang dilakukan lewat kaki Dimas diberbahaya di sana. Curi masih di sana ada Upet, masih Upet. Kembali curi oleh saudara Dimas. Dimas kerjasama dengan awal di sana, masih awal Dimas. Kerjasama kurang sempurna diperlakukan oleh Ibu Bagong ini sehingga bola keluar. Balik tenangan langsung saja lewat kaki Afia. Tikok kali sana ada Upet. Tangkapan penjaga gawang saudara Devi. Kembali kerjasama Ibu Bagong ini lewat kaki Dimas. Dimas dicuri di sana ada Kuskus, masih Kuskus. Dicuri secara Dimas. Kembali ada awal di sana. Apa yang terjadi? Kembali lemparan ke dalam yang mana dilakukan oleh saudara awal. Lagi awal kerja sama Dimas. Langsung saja dibuang saja saudara-saudara sehingga bola keluar. Jadi lemparan ke dalam garis narap ya. Garis narap ya. Kembali lemparan ke lakukan sudah. Tangkap balik penjaga dengan baik saudara Devi ini. Apa yang terjadi? Dibuang saja saudara Fajri untuk menjaga gawang dari tim Fajri ini. Kembali lewat kaki Ibon. Sabo tapi sayang jauh di besar gawang. Kembali lagi serangan lakukan oleh apa yang terjadi? Kembali serangan lakukan lewat kaki awal di sana ada Dimas awal lagi. Kerjasama yang baik dilakukan tim Bagong ini lagi-lagi diperagakan oleh tim Bagong ini. Skor tetap menjadi 9-0.
yakin. Kembali lagi serangan dilakukan oleh tim bawang lewat kaki awang. Apa yang terjadi di sana? Kembali lewat kaki UPS. Sangat sedikit ada busuk. Bagus sekali menjaga bawang itu oleh sekarangnya. Kembali bus-bus lakukan apa yang terjadi? Serangan, oh tidak ada. Di sana masih bertiga. Kembali lewat kaki awang. Serangan baik dilakukan lewat kaki bus-bus. Masih bus-bus di sana. Tidak ada rekan berdiri di sana. Kembali serangan lakukan saudara Dimas dari tim bawang ini. Apa yang terjadi? Masih Dimas dibuang saja oleh saudara Upeh sehingga lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam mengamankan. Wey! Stoki keras saudara Ibo sehingga kembali skor pertama di babak kedua menjadi 10-0. Kembali lagi di opi lakukan saudara Upeh banyak sama lagi jadi saya sering hampir jauh di besar gawang hanya melahirkan tenaga kembali lewat kaki awal ada Dimas di sana kerjasama yang begitu aku lagi lakukan kedua tim ini lewat kaki Dimas dibuat berbahaya apa yang terjadi saya nampak bola keluar bola keluar dan kembali lagi serangan. Tinggal di gue ya. Saat itu diangkat wajah. Kembali serangan tim Bagong. Dan akhirnya kembali dimenangkan oleh tim Bagong dengan skor 10-0. Lalu kita lagi kembali ke lapangan pertandingan.